harus kita still keeping on untuk fighting kan. Never give up. And saya tahu Peng Sun, saya and Goh Lu Ying and mungkin CM yang buat decision untuk kasih Goh Lu Ying juga, bukan dia bukan anak Pulau Pinang. And saya tahu CM akan buat decision untuk kasih incentive because dia dua orang partner kan. And satu untuk satu Goh Lu Ying encourage dia juga. And harap Peng Sun and Liu Ying mungkin 2-0 boleh dapat lebih bagus capai. Dan ada yang pressure. Dan kita akan kerjasama. Dan mungkin langsung orang Pulau Pinang, bukan yang saya satu orang, mungkin boleh encourage untuk anak-anak Pulau Pinang. Mungkin tadi CM ada cakap kita ada satu and future coming for the women single the Goh Jian Wei. Dan satu talent lah, talent player. How to kita pergi bantu sama dia and encourage sama dia lah. Saya akan bincang dengan maju sukan negeri Pulau Pinang. Macam akan cuba yang terbaik dan bantu anak-anak Pulau Pinang, bukan yang satu badminton saja semua and bukan badminton saja, all the sports because I come out in the sportsman and how I go to share the experience untuk anak-anak Pulau Pinang and mungkin boleh encourage lebih banyak orang and anak-anak Pulau Pinang mungkin bukan yang badminton saja, all the sports and satu yang satu yang encourage bukan yang muda saja, mungkin semua rakyat Malaysia and Pulau Pinang mau sport untuk healthy untuk diri sendiri. What will be your plan for Olympic 2020 in this question 100% everybody want to ask. Okay, I just now CM also called me at the weekend and I just finished for 2 years and I try to next year World Championship and see how my condition. Yeah, if my condition is good, I think I continue playing.